Halo sahabat bonsai Indonesia, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih yang sedang menonton video ini ya sahabat bonsai. Jadi di hadapan kita semua sudah ada bahan bonsai kimeng ya sahabat bonsai. Kimeng dengan gaya tegak lurus sahabat bonsai, dengan aksen akar gantung juga. Oke, jadi sharing kali ini langsung saja ke poinnya, yaitu bagaimana cara merawat bonsai kimeng di musim hujan ya sahabat bonsai. Sebelumnya kita bisa lihat kondisinya sangat tidak subur sahabat bonsai, dalam artian daun pada menguning dan juga banyak daun yang sudah berguguran ya sahabat bonsai. Daun banyak rontok dan berguguran, itu indikasi bahwa kita harus segera pruning dan menambahkan nutrisi, juga membersihkan lumutnya ya sahabat bonsai agar tetap sehat. Oke sahabat, langsung saja saya bakalan pruning pohon kimeng ini ya. Oke sahabat bonsai, jadi setelah kita pruning dan kita rapikan ya sahabat bonsai, agar fungsinya nantinya dia regenerasi daun baru dan tunas baru, dan juga perlu kita teduhkan dulu ya sahabat bonsai karena curah hujan yang cukup cukup banyak ya, dalam artian hujan yang terus menerus bisa mengakibatkan pohon tingkat keasaman di medianya berpengaruh ya sahabat, terhadap pertumbuhannya ya sahabat bonsai. Jadi lebih bagusnya kita teduhkan terlebih dahulu pohon atau bonsai kita setelah kita pruning ya sahabat bonsai. Oke, kita lanjut membersihkan batang dan pohonnya ya sahabat bonsai. Seperti ini sahabat bonsai proses pembersihan ranting dan batang pohon ya sahabat bonsai, agar jamur tidak melekat terlalu lama di batang ya, karena otomatis dalam kelembaban musim hujan seperti ini hama jamur atau hama-hama lain bisa berkembang biak secara cepat. Kita sebagai penghobi bonsai juga wajib untuk merawatnya ya sahabat bonsai. Bisa dilihat jamur-jamurnya sangat terlihat sahabat bonsai, kita wajib membersihkan dengan sikat ya sahabat bonsai. Atau bila perlu kita menambahkan fungi atau fungisida agar bonsai kita tidak
terhinggap jamur-jamur yang membandel lagi ya sahabat bonsai. Nanti setelah proses pembersihan, kita juga langsung bisa menambahkan nutrisi ya sahabat bonsai, atau pupuk, bisa berupa pupuk NPK ataupun Dekastar. Paling simpelnya bisa menggunakan pupuk rendaman kotoran kambing ya sahabat bonsai, yang bisa atau yang sudah difermentasi agar pohon mendapatkan makanan yang lebih baik sahabat bonsai. Ini untuk proses pembersihannya saya dibantu bapak saya sahabat bonsai. Pak, halo pak. Halo, penghobi bonsai. Siap, lagi membersihkan ranting-rantingnya sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, mungkin sekian dulu sharing bagaimana penanganan atau perawatan berkala pada bonsai ya, terutama bonsai kimeng ini, agar tetap sehat di musim hujan. Terima kasih yang sudah menonton. Salam hobi bonsai Indonesia. Tetap semangat. Semangat pak. Semangat.